Pinggir. Oke. Oh, tuh. Oh, oi. Tuh, deh. Nampak? Iya. Tuh. Agak lama dulu. Tuh. Oh, tuh merah itu. Iya, iya. Ini gampang kita buka. Nah, dia udah tua banget ya. Selamat sore, salam terang. Jadi seperti biasa hari ini selesai serah banget teman-teman. Jadi hari ini kita mau gantikan kulit si badai karena udah hampir 2 minggu si badai ini kulitnya udah mau terlepas, jadi belum sempurna. Sekarang kita mau bantu si badai untuk ganti bajunya teman-teman. Oke, saya harus koreksi buat teman-teman semuanya. Jadi si badai ini adalah King Cobra Golden yang panjangnya mencapai 5 meter, beratnya dengan bobot 20 kilo teman-teman. Jadi ini kita langsung buka. Buat teman-teman sebelum video ini jangan lupa like-nya, komen dan subscribe. Semoga bulan depan kita bisa menuju 1 juta subscribe. Oke, teman-teman. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mendukung dari awal sampai akhir. Dari mulai hampir saya membuat YouTube sekitar ada 8 tahun ya. Sudah. 8 tahun kita buat YouTube. Dan bulan ini genap 8 tahun, teman-teman. Oke, teman-teman. Ini langsung kita buka si badannya. Hari ini kita bukan mandikan teman-teman ya, kita mau bantu melepas kulitnya karena kemarin si badai ini baru 2 minggu ya kita mandiin ya. Teman-teman ya, dan dia nanti kulitnya besar-besar. Ini pertama kita ambil dulu apanya, airnya, tempat minumnya dia. Oke. Teman-teman biar tahu ya, ini kulitnya si badai sebesar ini. Lihat, lihat dulu. Coba dulu. Nah, ini teman-teman lihat. Ini kulit si badai seperti ini. Jari masih panjang kulitnya. Sama telapak sama ya. Sama. Oh, besar banget. Ini kulit bawahnya atau sisik bawahnya si badai. Ini baunya udah mulai hilang karena udah kering banget teman-teman. Oke, sekarang kita ambil lagi. Kita keluarkan di bawah aja ya. Mulutnya ya. Biar lebih enak. Kita pakai safety seperti biasa teman-teman. Ini kalau dibanding sama si Widi yang dulu yang pernah kita pegang ya. Yang panjangnya 4,7 ya. 4,8 si Widi. Sekarang si Widi bersama Panji Petualang. Dan ini adalah bisa dibilang ini kembaran atau saingannya, tapi ini lebih besar teman-teman. Ini si badai 5 meter. Ini kita kalau dulu, ya. Mau bajunya. Tuh. Ini lihat teman-teman. Oke, ini kita ganti di sini aja apa di bawah? Di bawah aja ya. Apa di sini? Aja ya. Oke, ini teman-teman. Nih. Tuh, lihat. Ini pelan. Tuh. Ini kulitnya. Tuh, badannya itu. Badannya aja teman-teman. Kiranya ada apa lagi nih kulitnya? Nih. Oke, ini dap. Kayak ini. Dia gelik teman-teman, nih si badai gelik ketika kulitnya kita kerentek. Oke, nah ini lihat, ini kulit ekornya. Kita buka ya, lihat ini. Ini gampang kita buka. Nah dia udah tua banget ya. Tua. Jadi gampang. Memasak. Di, ya kan? Nih. Ini kulitnya nih,
ekornya teman-teman, lihat ya teman-teman, baru tahu ekornya. Ekor berapa meter? Meter ada. Ada lebih. Ini ekornya ya teman-teman. Ekor panjangnya, apa ekor pucuknya ya? Hmm. Panjangnya 1 meter lebih. Semeter segini? Separuh? Ada ya. Nah, berarti segini, 1 meter lebih. Ini ekornya aja. Bayangkan teman-teman, ekornya aja yang belakang. Karena ini kemaluannya di sini. Nih, kemaluannya di sini. Enggak nampak di sini. Nih. Oke. Ya, keluar. Keluar badai. Keluar. Keluar. Jangan lupa, kita keluar dulu teman-teman. Di badai. Oke. Okay. Keluar. Nih. Nih, kita bawa aja. Pelan-pelan nih teman-teman, lihat. Nih. Ini kulitnya. Nah. Nih. Nih, kulitnya dulu ya. Gak apa-apa badai, biar gak bau badannya. Nanti dulu. Nah teman-teman, jadi teman-teman apa namanya, lihat si badai ini. Jadi si badai ini umurnya hampir 20 tahun ya, kurang lebih seperti itu. Dengan besar seperti ini, panjang seperti ini, jadi bobotnya ini udah 20 kilo. Ini kalau dipegang dia marah teman-teman. Iya. Ganti dulu ya kulitnya ya. Iya. Jadi si badai ini teman-teman 5 bulan yang lalu kita temukan di kebun sawit. Dan di saya rawat ini udah 5 bulan, makanannya tercukupin semua. Apa namanya ini? Kandangnya juga udah besar banget, udah kita up. Nanti yang lainnya kita up juga sebagiannya. Ini kita rawat dengan semampunya teman-teman. Makanannya ular sawah, terus apa lagi? Biawa kadang-kadang ya. Dipong. Itu udah semua kita kasih. Makanya badannya makin besar. Mudah-mudahan si badai ini bisa mencapai panjangnya 6 meter ya. Mudah-mudahan. Ganti kue dulu. Ganti kue. Nih, kita ganti. Kita ganti lagi. Mari kita teman-teman lihat. Kita analisa, analisa. Lihat teman-teman. Lihat. Nah, ini. Nampak putih banget ya, golden banget dia teman-teman. Putih. Putih dia, kuning-kuning agak putih teman-teman. Dia tinggal atasnya aja, bawahnya udah di, udah dia sendiri yang ganti. Oke, ini udah. Dengar. Ini si badai harus dipegang dulu. Dipegang dulu. Ini pegang. Tuh. Ini. Nah teman-teman, ekornya sudah bersih total, tinggal badannya dikit lagi. Sini, 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 dikit lagi, dikit lagi, dikit lagi, dikit lagi, dikit lagi, dikit lagi, ya, ya, dikit lagi, ya. Ini, ini, dikit lagi, sini, ini, nah, ada, oke, nah, ada, oke, dikit lagi. Dikit lagi. Badai. Kita tunggu dulu kulitnya. Kita teman lihat nih kepalanya. Nanti teman-teman nampak taringnya ya. Nanti kita tes apa namanya, kita lihat taringnya si badai ya. Oke, pakai ember. Aku nanti ada aqua. Ada aqua gelas ya. Oke, teman-teman lihat ini kepalanya. Ini matanya ya. Kita matanya dulu. Dai. Dai. Dai.
Oke, teman-teman lihat. Ini matanya. Ini matanya nanti akan diganti, teman-teman. Kita bakat pelan-pelan. Satu. Bentar. Oke. Oke, teman-teman ini. Kulit matanya, teman-teman. Oke, bentar. Ini. Di bawahnya. Lihat. Ini gigi, teman-teman. Lihat tuh giginya. Taringnya nampak ya. Nampak. Nanti abis ini ambil alat ya buat taringnya ya. Iya. Oke. Oke, udah. Kita gigi. Oke, teman-teman. Sekarang kita mau melihat taringnya si badai seperti apa panjangnya. Sama kita mau lihat bisanya ya. Oke, teman-teman. Sekarang kita mau lihat ini kulitnya udah kita ganti semua nih, kita lagi. Lihat. Ini dikit lagi kulitnya. Lama udah. Terakhir. Oke. Oke, udah habis. Nah, teman-teman udah habis. Sekarang kita mau membuktikan mau melihat taringnya si badai seperti apa panjangnya dan bisanya banyak seperti apa. Kita lihat warnanya seperti apa, teman-teman. Taring si badai dan kita mau melihat bisanya si badai seperti apa. Kita udah siapkan tempat buat tampung bisanya si badai. Dan sebelumnya nanti kita akan melihat giginya si badai dengan ini, teman-teman. Ini saya ditemani sama Mas Perry. Ini pegang apa badannya biar dia nggak marah ya. Lihat, teman, udah ganti kulit dia nih si badai. Ganti kulit. Oke, gitu aja. Nah, kameramen nampakkan fokus ya. Ini kita lihat dulu di giginya. Oke. Bentar ya badai ya. Bentar aja, nggak lama. Tunggu, tunggu. Udah. Yuk. Ini taringnya, teman-teman, difokuskan ya. Oke, badai. Nah, itu giginya, gigi mana giginya? Ini giginya, gigi. Gigi, nampak? Iya. Tuh. Nampak tuh. Nah, ini yang sebelah kiri. Teman-teman, lihat. Nih, di sebelah kiri. Oke, nampak. Oke, difokuskan. Nampak ya, panjang ya? Iya. Oke. Nah, teman-teman. Taringnya sudah jelas ya, pegang dulu. Kita mau coba seperti apa bisanya si badai. Apakah penuh? Iya nih, penuh kayak kira-kira. Nggak nyampe. Oke, kita badai ya. Mohon maaf ya, minta dulu bisanya ya dikit aja. Kan bisamu nggak pernah keluarkan. Oke, yuk. Bisanya nampak ya, nampakin, ringgir. Oke. Oh tuh. Oh, oi. Udah. Wih. Lihat, teman-teman. Banyak itu. Gila bisanya. Ini malah kayak gini dia. Reok. Kayak reoknya dah. Gimana dulu? Entar dulu, makanya nih gua bocor kotik apa. Ini. Cek. Karet. Kayak mau main ket dulu. Tuh, teman-teman, lihat. Nih. Bisanya. Nampak? Ini bahaya, jangan kena. Kalau kita kena luka, hati-hati. Jadi ini, teman-teman, kental banget. Coba di zoomnya deket ya. Difokuskan. Nah, dalam ya. Oke. Ya. Tuh. Jadi bisa King Cobra ini warnanya kuning, kental, teman-teman. Jadi ini buat teman-teman ini ada yang berbahaya, jangan dicontoh. Jadi sudah jelas si guntur udah ganti kulit badai. Ya, si badai udah ganti kulit. Besok kita mandi ya badai. Oke. Terima kasih buat teman-teman, ini cuma mengedukasi buat teman-teman semuanya supaya tahu taring ular king cobra seperti ini dan bisanya seperti ini, teman-teman. Kental dia, kita jatuhkan dulu, lihat. Oke, jadi lengket ya, agak itu kan mendiri. Di minum ah? Wih ya, tangan. Oh jangan, nggak boleh. Oke, teman-teman, terima kasih. Ini kena request teman-teman semua yang mau melihat bisa dan giginya King Cobra akhirnya sudah terwujud. Sekarang kita masukkan sebelum dimasukkan, disapu dulu si kandangnya sudah.